Untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2022, menurunkan tarif pelayanan antigen yang ada di wilayah Daerah Operasi 2 Bandung. Daerah Operasi 2 Bandung memiliki 8 stasiun yang memberikan layanan antigen, yaitu Stasiun Bandung, Kiara Condong, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Stasiun Cimahi, dan Stasiun Purwakarta. Layanan antigen ini merupakan